Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi ba'asahu bilhaqqi basiran wa nazira wa da'iya ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pencipta dan maha berkehendak, tanpa ada seorang pun yang bisa mengaturnya. Dia menciptakan segala sesuatu tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, tetapi bisa dalam waktu sekejap. Dalam firman-Nya, untuk menciptakan segala sesuatu, maka Allah cukup mengucap kalimat kun, jadilah, maka jadilah sesuatu yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tanda kebesaran Allah itu salah satunya terdapat di dalam surah Yasin ayat 82. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Sahabat beriman, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah tanpa ada kesulitan ketika menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Oleh karena itu, ayat itu mengandung banyak rahasia yang harus kita ketahui bersama sebagai orang yang beriman. Di antara rahasia itu antara lain adalah, yang pertama, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta seluruh alam. Kun fayakun dalam surah Yasin tersebut ditegaskan pula dalam Quran surah Al-An'am ayat 73. Yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Yang kedua, semakin yakin bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin di tangan Allah. Yang ketiga, memperoleh ketenangan jiwa. Hal ini karena pada dasarnya, ketika doa kita belum juga dikabulkan, maka sejatinya kita telah yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti mudah untuk mengabulkannya. Lalu yang keempat, memperoleh kemuliaan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud yang mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya,
dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu, dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan Al-Quran? Kemudian yang kelima, dimudahkan terkabulnya doa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan segala sesuatu, tidak ada kesulitan baginya. Sehingga dengan keyakinan itu, insya Allah doa yang kita panjatkan akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah rahasia kalimat kun fayakun dalam surah Yasin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wama fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.